Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ferry Adriansa di channel saya yang kita ini, guys. Ferry Motorshop. Kali ini kan saya membahas ini ya, pasang lampu Tiger 2000 modif Tiger Repo yang akan masang lampu Tiger ini ya, Tiger mata pasir laut atau mata dua ini, TCP. Lampunya ini dibongkar, proses membongkar deh nggak di videoin karena mungkin terlalu panjang nanti ya teman. Yang pentingnya ini kita pakai lampu ini pakai HID ya teman, HID satunya pakai lampu LED 3 sisi ini motornya. Baru dipasang ini ampere bracket, ini bracket yang lama dengan ampere lama. Dan motor ini yang lamanya pakai lampu Proji ya teman, tapi Projinya lagi dilepas, nanti mau di custom ulang, dipindahin ke lampu Tiger yang ini ya, lampu yang bajak, lampu mata satu ini, mata sipit apa ya ini teman. Kabel-kabel dibuat sendiri ya, jadi gak pusing kalau diserahin sama orang lain. Oke, dan ini balasnya teman, balas lampu HID nya ya. Jadi kita akan rakitan paket ulang sini. Oke buat teman, simak terus ya, jadi jangan di skip dan jangan lupa subscribe, like and comment, dan share ke teman-teman kalian. Lanjut ke tahap perakitan. Oke guys, kita ini dalam tahap pemasangan relay ya, ini sudah selesai, tinggal perapian. Ini kita pakai relay, kita taruh dekat aki ya. Nih, ini untuk ukuran relay. Ini nanti teman-teman yang mau pasang bisa lihat di deskripsi atau saya jelaskan sebentar ya. Untuk kabel warna atau nomor ya, nomor relay seperti ini ya teman. Nih relay ini kaki nomor 30 itu langsung ke aki teman. Nih jelas kan, langsung ke aki. Yang nomor 85 itu langsung ke saklar positif ya. Nih terus nomor 87 kita langsung ke balas ini. Ini balasnya teman. Nih kabelnya nih. Nah terus yang nomor apa lagi nih, nomor 86 ini sebagai ground teman-teman, ini langsung ke sini saya naikin di sini langsung kabelnya. Oke. Usahakan pakai relay ini supaya enggak boros baterai ya. Nah ini masanya teman ya, masa saya ambil di klakson. Nah nanti dirapin lagi sebagai contoh. Ini baru yang HID-nya, LED-nya nanti kita pasang relay ini. Ini contohnya hasilnya. Ini saklarnya kita buat tunggal. Nah, ini kan. Oke, sip. Oke, kita akan lanjut ke lampu LED-nya. Oke, buat teman-teman yang mau pasang lampu LED ini saya sarankan pakai relay ya, supaya nggak mudah konslet dan lebih terang dan hemat aki ya. Ini teman. Nah dan mati lampu sekarang teman. Oke, kita akan lanjut. Ini buat teman, ini untuk relay lampu LED-nya yang ke lampu utama. Nih contohnya teman. Ini yang nomor 30 ini langsung ke kontak warna merah ya, yang 86 kita langsung ke ini ya, masa nih, masa kabel yang ini dengan kode 86. 85 ini masuk ke saklar ya,
Nih, ini teman. Bisa dipahami ini ya. Ini teman. Yang warna coklat ini. Warna coklat ini dari bawah. Dari saklar. Api masuk dari saklar ya. Ini dari sini kita putus, kita keluarin. Nih. Ini disambung ke kabel tambahannya. Nah, ini yang 87 ini keluar teman-teman ya. Nih, kabel ini 87 keluar. Masuk ke saklar jauh dekat ya. Ini tembus kabelnya nih. Oke. Warna biru putih ya. Nih, biru putih yang di bawah. Kita lepas. Sama ke biru putih di atas. Nih, kabelnya warna pink ini. Masuk ya. Oke. Kita langsung penerayan ya, atau pengujian. Oke. Oke, kita break dulu. Kita akan cari lampu. Oke, man, masa ya. Ini kabel jauh dekat, yang jarak jauh, jarak dekat ya. Kita trace. Kontaknya kita on dulu. Ini kita hidupin saklar. Ini ya. Ini kita tes jarak dekat. Jarak dekat. Kabel kita colok ke warna putih ya. Nah, hidup nama. Oke. Nah, kita colok lagi warna biru. Biru jarak jauh ya. Ini kita pasang lampu dim. Oke, ini teman. Ini ya, tet. Oke, hidup teman. Kita tes jarak jauh di saklar. Sini. Oke. Nah, ini ya, teman. Oke, baiklah. Kita akan langsung ke pemasangan batok. Ini akan dirubah dulu kabelnya. Ini kan lain ini kabel Ampere-Tiger bajak laut. Dengan ini Tiger 2000 kita akan mengubah kabel. Karena ini semua soketnya perempuan. Ini perempuan. 17 ini perempuan juga. Jadi perlu modifikasi dikit ya. Ubah jalur. Oke. Kita lanjut aja ke video selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu. Dan jangan lupa like and comment dan share ke teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Oke, terima kasih. Oke, ini hasilnya. Kita akan try dengan lampu LED-nya. Nah, ini teman. Ya. Ini mati. Kita hidupin. Lebih terang dulu. Dari yang sebelumnya ya. Jarak jauh. Jadi buat teman-teman yang masih belum mengerti bagaimana cara masang relay, nanti bisa komen dan saya akan jawab. Kalau saya akan pasti jawab ya. Nah, kalau sempat. Oke, teman. Ini selesai. Semoga video ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini HID kurang nggak jelasnya, kita pakai flash. Ini itu ya teman-teman.
jerami.